teman-temanku semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya di sini di channel Hatiga Official. Saya berharap teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya mau mereaksi seorang anak kecil yang mengalami keterbatasan fisik. Dia bernama Azam, dan anak ini sedang viral sekali. Saya baru menemukan videonya hari ini di channelnya Miftah TV. Sangat penasaran karena Azam ini membawakan sholawat Ashighil dengan nama lengkap Azam Nur Muzijat dan ratusan ribu banser ya pada saat Harla Satu Abad NU. Oh, makanya saya penasaran, langsung saya buatkan video reaksinya. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, kita langsung ke videonya. Seperti apa Azam ini membawakan sholawat ya, memimpin sholawat bersama ratusan ribu banser. Oke, baik teman-teman, kita langsung lanjut ke videonya. Kita saksikan bagaimana Azam ini melantunkan sholawat. Baiklah, kita mulai videonya di channelnya Miftah TV. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diiringi ya dengan arasemennya komponis ternama Bang Adi MS. Dan seperti ini ratusan ribu bansernya teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghi وأشغل الظالمين
Masya Allah, ya Azam ini memiliki kondisi yang ternyata Azam ini memiliki kondisi yang berbeda ya dari anak pada umumnya. Dia tidak memiliki kelopak mata sejak dari lahir. Tapi subhanallah, Allah memberikan kelebihan pada anak ini ya, kepada Azam ini bisa diberikan kesempatan tampil untuk lantunkan sholawat bersama ratusan ribu fanser, Masya Allah. Tidak menyangka ya, Azam seorang disabilitas yang tidak mempunyai kelopak mata, tapi dia bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di hadapan ribuan masyarakat dan ratusan ribu banser, dan langsung disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sangat luar biasa sekali tentunya ya, ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat mendengarnya pun sangat merinding dan sangat terharu sampai meneteskan air mata, karena begitu sungguh sangat luar biasa. Begitu bangganya saya melihat seorang Azam ini. Dan buat teman-teman yang ingin langsung menyaksikan videonya, langsung saja mampir ke channelnya Miftah TV. Jangan lupa ya like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di subscribe juga. Karena insya Allah dengan kita banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video reaksi hari ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.